Om Om Swastiastu, Swastiastu. Om Awiginam Astu Namo Sidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Selamat sore pemirsa TPRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya Madi Yuli Darmawanto dalam acara Mimbar Agama Hindu di TPRI Jambi. Sebelumnya marilah kita haturkan puji pangastungkara kehadapan Ida Sayang Widiwasa karena berkat Asungkartawara Nugrahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Pada kesempatan hari ini telah hadir narasumber kita yakni Bapak PHDI Provinsi Jambi. Selamat sore Pak Om Swastiastu. Selamat sore Om Swastiastu. Bagaimana kabar hari ini Pak? Sehat. Astungkare Pak. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas Pak tema yang sangat menarik. Ini berkaitan dengan moderasi beragama dalam agama Hindu. Nah di sini Pak langsung mungkin bisa langsung saja kita mulai bahas. Di sini bagaimana moderasi beragama ini menurut Bapak? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi dapat disampaikan bahwasanya moderasi beragama itu adalah sikap toleran, sikap saling hormat menghormati, sikap saling harga menghargai antara satu dengan yang lain. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah saat ini, Bapak Presiden, sangat konsen terkait dengan moderasi beragama ini. Di mana seperti kita ketahui bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara besar yang terdiri dari 17.000 pulau, terdiri berbagai macam suku, ras, agama, adat, istiadat, dan budaya. Namun kita bersyukur bahwa semuanya itu menjadi satu dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Namun hal ini, perbedaan ini tentu harus kita jaga karena perbedaan-perbedaan ini adalah anugerah dari Tuhan dan keniscayaan. Jadi perbedaan yang ada ini sangat rentan kalau kita tidak jaga persatuan dan kesatuan ini. Karena bisa menimbulkan konflik secara horizontal, bisa terjadi perang saudara. Nah, kita lihat di negara lain, karena perbedaan-perbedaan ini terjadi suatu perpecahan, peperangan saudara. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini, negara kita aman, damai, dalam bingkai empat pilar kebangsaan, yaitu yang pertama Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi secara umum itulah kaitannya bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan beragama juga, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi bagaimana kita menjaga kerukunan intern, kerukunan antar umat beragama, maupun kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Dalam hal ini, kami di Parisada Hindu Dharma Indonesia, Provinsi Jambi, senantiasa menjalin hubungan yang baik, baik dengan intern, sesama umat beragama, maupun dengan pemerintah, di mana kami tergabung dalam forum kerukunan umat beragama Provinsi Jambi. Disitulah kami senantiasa berkomunikasi, bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Di dalam forum komunikasi umat beragama ini, di FKUB ini, terdapat perwakilan dari 6 agama, yaitu dari agama Islam, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk sementara mungkin itu terkait moderasi beragama secara umum. Iya Pak, tadi kan disebutkan Bapak kan bahwa moderasi beragama ini kan saling toleransi Pak. Iya. Saling toleransi menghargai satu sama lain. Nah, ini kalau menurut agama Hindu Pak, moderasi beragama itu menurut agama Hindu itu bagaimana Pak? Di dalam Hindu kita diajarkan ajaran Tatwam Asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku.
kemudian ajaran Wasudewa Kutumbakam, bahwasanya kita semua makhluk ini adalah bersaudara, bersumber dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Bahwasanya dalam semua makhluk hidup terdapat percikan terkecil yang bersumber dari Tuhan Maha Pencipta, kalau dalam Hindu disebut dengan jiwa atau atman. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita senantiasa harus saling mengasihi, saling sayang menyayangi antara satu dengan yang lain, tidak menyakiti antara satu dengan yang lainnya. Tidak hanya dengan sesama manusia, bagaimana kita juga menjalin hubungan yang harmonis dengan makhluk-makhluk lain seperti binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Karena dari tumbuh-tumbuhan atau pohon kita bisa bernapas, karena dari pohonlah keluar oksigen, kita bisa bernapas, terus dari binatang atau hewan kita dapat makan. Dan dalam ajaran Hindu dikenal dengan ajaran Trihita Karana, yaitu bagaimana tiga penyebab kebahagiaan, yaitu bagaimana kita menjalin hubungan yang harmonis antara kita dengan Tuhan, menjalin hubungan yang harmonis kita dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Seperti kita saat ini, kita dalam keadaan khususnya di Jambi, kita sedang darurat asap. Jadi kalau kita tanya bagaimana lahan atau hutan kita terbakar, kalau kita tanya mereka, mereka akan menjawab bahwa rumah mereka dirusak, dibakar oleh kita. Jadi mari kita menjaga lingkungan kita, jaga lahan, jaga hutan kita, tidak membakar sembarangan, karena asap yang ada ini sangat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam indikator yang saya baca, indikator terkait polusi udara itu, bahwa udara yang melebihi indikator 99 ya, ke atas itu, kalau asap ini, jadi tingkat indikatornya melebihi dari 100, jadi itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Kita bisa terkena serangan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, hal-hal itulah yang kita hindari bersama. Saat ini juga pemerintah sedang gencar-gencar untuk mencegah terjadinya kebakaran dan lahan dan hutan ini. Itu terkait dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agama Hindu. Di samping itu juga, kita sebagai makhluk sosial, tentu kita tidak dapat hidup sendiri. Karena kita bersumber dari satu sumber yang sama, kita wajib untuk saling membantu, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita mengembangkan sikap simpati dan empati kita? Karena dalam hidup ini kita tidak hanya berbekal pengetahuan, keterampilan, tapi bagaimana kita mengasah empati kita, mempunyai kepedulian kita antara satu dengan yang lain, peduli terhadap lingkungan melalui berbagi. Nah, kita di Hindu mengenal ajaran Dana Punya. Nah, bagaimana kita bisa membantu orang, berbagi. Berbagi ini tidak hanya dalam bentuk materi atau uang, tapi kita bisa juga berbagi dalam bentuk tenaga, keterampilan yang kita punya, pengetahuan yang kita punya. Itu kita bagikan. Karena bagaimana kita hidup ini bisa bermanfaat dengan orang yang lain. Dan salah satu contoh berbagi yang sederhana, yang sering mungkin saya aplikasikan, bagaimana kita senantiasa memberikan senyuman kalau kita bertemu dengan orang lain. Karena ini lambang kebahagiaan, persahabatan, dan pertemanan. Itulah ajaran-ajaran dalam agama Hindu, di mana kita sebagai umat Hindu senantiasa harus mengaplikasikan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin demikian, Pak Made. Iya, ya, Pak. Jadi kan Bapak menjelaskan dalam ajaran agama Hindu kan mengenal Tapomasi dan Trihita Karana. Nah ini, Pak,
Kan ada juga kemungkinan bahwa beragama itu ada juga yang ekstrim. Nah, adanya moderasi beragama ini kan berlatar belakang adanya agama yang ekstrim. Nah, menurut Bapak, beragama yang berlebihan atau ekstrim ini bagaimana menurut Bapak? Jadi, menurut kami, bahwasanya yang pertama kita wajib ketahui adalah bagaimana kita memahami ajaran agama kita terlebih dahulu. Seperti kita di Hindu, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwasanya kita harus mengetahui ajaran kita. Kita di Hindu mengenal tiga kerangka dasar, yaitu dalam beragama, yaitu pondasi agama Hindu itu ada yang disebut tiga kerangka dasar, yaitu yang pertama adalah tatwa. Tatwa itu adalah filsafat tentang ketuhanan, di mana kita percaya dan yakin dengan pancasarada, yaitu yang pertama kita percaya dan yakin dengan adanya Tuhan sebagai Maha Pencipta, pencipta semua yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua, kita percaya dan yakin dengan adanya Atman, di mana Atman ini menghidupi semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini, yang merupakan percikan terkecil dari Tuhan, di mana dalam Hindu disebut Ide Sang Yang Widiwase. Kemudian yang ketiga, kita percaya dan yakin dengan adanya hukum karma pala, yaitu buah dari perbuatan. Kalau kita berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kita dapat. Tapi kalau kita berbuat buruk, maka keburukanlah yang kita dapat. Kemudian yang keempat, kita percaya dan yakin terhadap adanya punarbawa. Dan yang kelima, kita percaya dan yakin dengan moksa. Moksa ini adalah merupakan tujuan tertinggi dalam agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dan Brahman. Kemudian terkait dengan yang kedua mengenai etika, yaitu bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah kita ada ajaran-ajaran seperti Trikaya Parisude, bagaimana kita berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kemudian kita diajarkan catur paramita yang merupakan pedoman hidup kita, di mana terdiri dari empat ajaran, yaitu bagaimana maitri, bagaimana kita berteman dengan orang lain, bersosialisasi, kemudian bagaimana kita bersikap karuna, yaitu mengembangkan sikap welas asih kita, kasih sayang kita. Yang ketiga, mudita, yaitu bagaimana kita mempunyai sikap empati, yang seperti tadi saya sudah sampaikan, empati terhadap, empati ini maksudnya yaitu kita mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau orang lain bahagia, kita turut berbahagia. Nah, kalau orang lain bersedih, kita turut merasakan kesedihannya, sehingga muncul naluri jiwa kita untuk membantu mereka. Jangan dibalik, kalau orang lain senang, kita susah, atau sebaliknya, ya, orang lain susah, kita senang. Nah, dan yang terakhir adalah upeksa, yaitu upeksa itu adalah sikap toleransi. Nah, inilah di Hindu banyak sekali ajaran-ajaran terkait dengan toleransi, moderasi beragama. Jadi, kalau kita mengetahui secara baik ajaran Hindu kita, maka kita dalam kehidupan sehari-hari, perilaku kita akan senantiasa menghargai, saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya. Jadi itu mungkin. Oke, baik, Pak Made, ya. Sangat menarik sekali pembahasan kita. Kita break terlebih dahulu, Pak, ya, setelah pesan-pesan berikutnya. Kembali
kembali lagi bersama kami dalam acara Mimbar Agama Hindu. Ini langsung saja, Pak. Ya. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana cara pencegahan ekstrim ini, Pak. Kalau untuk yang di Jambi sendiri, ini bagaimana penerapan moderasi beragama di Provinsi Jambi ini untuk umat Hindu di Provinsi Jambi ini sejauh mana sekarang, Pak? Untuk moderasi beragama di Provinsi Jambi. Baik, terima kasih. Jadi dapat disampaikan bahwasanya umat Hindu yang ada di Provinsi Jambi ini tersebar di beberapa kabupaten dan juga di Kota Jambi dengan jumlah kurang lebih 520 jiwa. Yaitu selain ada di Kota Jambi, ada juga di Kabupaten Muara Jambi, ada di Kabupaten Tanjab Timur, ada di Kabupaten Merangin. Nah, kami selaku Majelis Tertinggi Umat Hindu yang ada di Provinsi Jambi senantiasa memberikan pelayanan, melaksanakan pembinaan kepada umat Hindu yang ada di Provinsi Jambi itu. Kami menjalin sinergitas hubungan baik dengan pemerintah melalui Pembimas Hindu Kanwil Agama Provinsi Jambi bersama-sama melaksanakan sosialisasi terkait pentingnya moderasi beragama ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kita mengunjungi umat kita yang ada di kabupaten seperti yang ada di Kabupaten Tanjab Timur itu, kemarin kami ke sana, dia berada di Desa Sadu, Desa Bakutwo, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjab Timur. Jadi kalau dari Kota Jambi, kita naik darat dulu sampai di Muara Sabak, kemudian lanjut ke Nipah Panjang, kemudian nyebrang, kemudian naik motor lagi, 2 jam lagi, jadi kurang lebih 8 jam. Jadi itulah kita bagaimana senantiasa memberikan penekanan-penekanan untuk senantiasa menjalankan kehidupan itu berpatokan pada ajaran agama, yaitu ajaran seperti yang Tatuam Asi, Wasudewa Kutumbakam, Trihita Karana, Trikayi Parasude. Nah, kami bersyukur umat kita yang ada di Provinsi Jambi ini senantiasa menjalankan itu semua, di mana biarpun kami hidup saling di antara keberagaman, yaitu dengan agama yang lain, tapi kita tetap menjaga toleransi itu. Di pemerintahan juga kami tergabung dalam forum kerukunan umat beragama, baik yang ada di pemerintah provinsi, yaitu FKUB provinsi, maupun yang ada di FKUB kabupaten kota. Jadi kalau di FKUB, forum kerukunan umat beragama di kabupaten kota itu, isinya diwakili parisade kabupaten atau parisade kota yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu. Jadi itulah program-program yang sedang kita laksanakan. Dalam melaksanakan ibadahnya juga, umat Hindu di Jambi ini terdapat 3 pura. Yaitu yang di Kota Jambi, yaitu Pura Giri Indraloka, yaitu terletak di Pas 10 di Kecamatan Kota Baru. Nah, kemudian kalau di Kabupaten Muara Jambi terdapat di Desa Petaling Jaya yang bernama Pura Tirtawening, dan yang di Desa Bakutuo itu terdapat 1 baru dirintis untuk menjadi pura yang representatif. Jadi disitulah kami umat Hindu melaksanakan peribadatan, persembahyangan di hari-hari besar umat Hindu. Jadi selain umat Hindu, pura, terutama pura yang ada di Kota Jambi, selain digunakan sebagai tempat beribadah bagi kami umat Hindu, juga sebagai sarana pendidikan bagi anak-anak umat Hindu. Karena anak-anak kami dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi itu sekolahnya kan terpencar-pencar. Ya. Jadi
tidak di sekolahnya itu tidak ada guru agama Hindu. Jadi di pura inilah kita memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan terkait agama Hindu, yaitu yang dilakukan di pasraman. Itu dilakukan setiap hari Minggu. Jadi anak-anak belajar sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di samping itu juga pura ini merupakan tempat pembelajaran bagi masyarakat yang ada di Jambi. Jadi banyak masyarakat berkunjung ke pura untuk mengetahui terkait dengan budaya, budaya Hindu, budaya Bali, dan juga ada sekolah-sekolah dari TK, PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi berkunjung ke pura karena untuk mempelajari terkait dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia. Itulah bagaimana tempat ibadah pura ini berfungsi juga untuk mengajarkan terkait dengan toleransi, moderasi, beragama. Nah, di samping itu juga sekarang ini kami menjalankan apa yang disebut dengan gerakan pemerintah revolusi mental, yaitu bagaimana rumah ibadah pura ini ramah terhadap anak. Nah, jadi bagaimana anak-anak ini mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pengetahuan, hak yang sama untuk mendapatkan, untuk berkesempatan menyampaikan pendapat, kemudian mereka mendapatkan kenyamanan, kasih sayang di tempat ibadah itu. Jadi terkait sarana dan prasarananya itu bagaimana pura ini tidak membahayakan bagi anak-anak. Jadi pertama masuk telah disediakan tempat mencuci tangan. Nah, untuk menjaga kebersihan, bagaimana kita berperilaku bersih, perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti kita ketahui bersama, hidup bersih dan sehat ini sangat berguna sekali. Bagaimana kemarin kita 2 tahun terkena wabah COVID, kita senantiasa menjaga kebersihan badan kita, kita kemana-mana sebelum masuk ke ruangan harus mencuci tangan. Nah, itu kita terapkan di pura kita, di tempat ibadah kita. Kemudian bagaimana kita menyediakan toilet, terus tempat menyusui bagi ibu menyusui, ya. Terus bagaimana di pura kita juga kita siapkan CCTV. CCTV untuk menjaga keamanan daripada anak-anak kita. Nah, dengan situasi yang aman, nyaman ini, kita harapkan anak-anak kita senantiasa untuk menjalankan ibadahnya ke pura, di samping untuk beribadah, mereka juga untuk mendapatkan pengetahuan, pendidikan, dan juga mereka bersimekrama, menjalin hubungan dengan kawan-kawannya satu dengan yang lain. Nah, itu yang kami telah laksanakan selama ini. Baik, dengan umat Hindu yang ada di Jambi. Jadi selama ini belum ada masalah nih, Pak? Selama ini kami puji syukur, astungkare, kita baik-baik saja. Kita diterima oleh masyarakat Jambi, oleh pemerintah yang ada di Jambi, baik provinsi, kabupaten. Karena kita umat Hindu berprinsip, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Jadi kita bagaimana menaati peraturan yang ada di Provinsi Jambi ini. Gak, Pak. Ya. Terima kasih, Pak, penjelasannya ini, Pak. Kita sambung materinya setelah pesan-pesan berikut. Ya. Baik, pemirsa TPRI, kembali lagi bersama kami. Langsung saja, Pak. Ini untuk yang terakhir, Pak. Ya. Pesan terkait ini mendekati tahun politik ini, menurut Bapak, untuk moderasi beragama ini gimana kaitannya dengan tahun politik ini, Pak? Baik. Kami berpesan kepada seluruh umat Hindu dimanapun berada, khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun politik. Bagaimana kita
senantiasa, di mana kita ketahui bersama bahwasanya seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini, kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial, yaitu bagaimana kita tidak menyebarkan suatu status atau pernyataan di media sosial yang mengandung unsur fitnah, unsur kebencian, atau unsur SARA. Itu tidak boleh kita laksanakan. Kemudian, bagaimana kita senantiasa untuk menjaga kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dan kita, marilah kita berpolitik dengan damai, dengan santun, dengan gembira. Sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan bangsa ini tercapai. Dan semoga bangsa Indonesia ini tetap jaya ke depannya. Indonesia Raya, Indonesia Jaya, Indonesia Adijaya. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas materi yang telah diberikan oleh Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi di sini dapat saya simpulkan Pak, bahwa moderasi beragama merupakan usaha mengembangkan seluruh potensi masyarakat secara bertahap menuju kesempurnaan dalam bersikap menghargai perbedaan dan kerjasama untuk mencapai cita-cita mulia dalam membingkai keberagaman beragama. Demikian mimbar pada sore hari ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang baik dalam membawakan acara ini, saya mohon maaf. Terima kasih. Mari Pak kita akhiri dengan para masanti bersama-sama. Om Santi, 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 Om. Terima kasih Pak.